Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara mengkoneksikan atau menghubungkan akun Roblox kalian atau menambahkan email di akun Roblox kalian di komputer atau laptop, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian buka Roblox kalian. Nah, setelah itu kalian pilih di bagian pojok kanan atas ada gambarnya gear seperti ini, kalian pilih. Setelah itu kalian pilih setting, guys. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, my setting. Nah, ada tulisannya bla 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 seperti ini. Nah, untuk menambahkan email atau menghubungkan akun kalian dengan email, kalian pilih di bagian email address ini. Ini kan nggak ada emailnya, add email. Nah, kalian tinggal tambahin emailnya dengan cara kalian pilih di bagian kanan sini ada add email yang warnanya hitam ini. Kalian pilih. Setelah itu kalian masukkan email kalian, guys. Ingat, email yang dimasukkan itu email yang aktif, bukan email yang fake email atau email palsu. Jangan ya, guys ya. Jadi kalian gunain email yang asli. Nah, kenapa kok nggak boleh pakai fake email? Soalnya kalau pakai fake email, kalau kalian lupa kata sandi, kalian nggak bisa untuk memulihkan kata sandi kalian. Jadi, akun kalian bisa hilang. Jadi, usahakan kalian punya emailnya. Jika kalian belum punya emailnya, kalian bisa buat dulu cara membuat email. Ko Tutorial udah buatin di videonya Ko Tutorial. Jika kalian pengen tahu, kalian bisa lihat di bagian pojok kanan atas. Ada tautannya, kalian tinggal tonton cara buat email terbaru. Nah, setelah kalian buat email, kalian masukkan email kalian. Nah, di sini emailnya Ko Tutorial ini, guys. ariani.vivi62@gmail.com. Jadi kalian masukkan email kalian ya, bukan email yang Ko Tutorial punya ini. Email kalian, oke? Okay? Setelah itu kalian pilih add email. Nah, an email has been sent for verification. Yang artinya email sudah dikirim untuk verifikasi. Kita pilih oke. Okay. Setelah itu, kalian buka di new tab atau tab baru yang ada di Google Chrome kalian. Kita pilih tanda plus. Setelah itu kalian buka Gmail. Jadi kita ketikkan kalau di komputer itu atau laptop Gmail seperti ini. Nah, ini semua tergantung email kalian ya. Kalau kalian daftarnya menggunakan Google atau Gmail, kalian ikutin caranya Ko Tutorial. Tapi jika kalian daftarnya pakai email lain, misalnya Yahoo, Hotmail, kalian buka Hotmail, kalian buka Yahoo, terserah. Nah, di sini Ko Tutorial bukanya itu Gmail. Nah, setelah kalian buka email, nanti tampilannya akan seperti ini. Kalian lihat di bagian atas ini ada email dari Roblox. Nah, ini kita tinggal buka email dari Roblox-nya. Nah, di sini tertuliskan Roblox verification. Hello, thanks for choosing the bla 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 ini, guys. Nah, ini Ko Tutorial nggak tahu artinya. Kalian tinggal pilih verifikasi aja untuk memverifikasi email kalian. Nah, dan thank you, your email has been verified. Enjoy in the free head. Jadi kita setelah verifikasi email kita, kita mendapatkan yang namanya item. Nah, itemnya itu berupa topi, guys. Dan di sini kalau kita balik ke settingan sini, kalau kita refresh, ini kan tadi belum terverifikasi dan sekarang sudah terverifikasi, guys, email kita, guys. Kayak gitu cara menambahkan emailnya. Dan mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bye-bye.